Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak, materi pembelajaran hari ini kita akan belajar mengcopy paste dan menambah sheet di dalam satu lembar kerja atau satu file. Bagaimana caranya? Nanti bisa kalian lihat tutorialnya. Terima kasih. Baik anak-anak, di sini Bunda Rani sudah ada contoh tabel ya. Ada nomor, nama, dan jenis kelaminnya. Kita akan belajar menambah sheet pada satu file dan copy paste. Ini lembar kerja yang Bunda Rani buat. Nama filenya ini kopas tambah sheet. Berarti ini satu file ya, kita buat satu file ini ada beberapa lembar kerja. Caranya mudah sekali anak-anak. Nah, kalau kita mau menambah sheet atau lembar kerja, di sini sheet 1. Di sini kan ada tanda tambah ya, atau plus di dalam lingkaran. Kita klik aja ini anak-anak. Nah, di sini akan muncul jadinya sheet 2, lembar kerja kosong di dalam satu file. Tambah lagi, contoh ya, misalnya. Nah, sheet 3. Sampai sebanyak mungkin kalian mau tambah berapa sheet dalam satu file ini itu bisa. Bagaimana caranya mengcopy paste? Buat kalian yang belum tahu caranya, kalau kita misalnya mau mengcopy seluruhnya ya, satu lembar kerja sheet ini mau kita copy di sheet 1 ini, mau kita pindahkan ke sheet 2 karena kita mau pakai gitu di sheet 2-nya. Caranya gampang. Kita di sini kita blok. Nah, ini kan kita keblok semua nih satu lembar kerja ya anak-anak. Kemudian kita copy, kita pindah ke sheet yang kedua, kita letakkan di sini ya kursornya di sel A1, kolom A1. Kemudian kita paste. Nah, ada. Nah, ini namanya copy paste, kopas. Biasanya Bunda Rani bilang ke teman-teman yang lain, ke kakak kelas kalian itu seperti itu, kopas. Atau kita mau mengkopas nama dan jenis kelamin misalnya. Kita blok ini anak-anak. Kita blok atau kita sorot ya. Kemudian kita copy. Pindahkan nih misalnya mau kita pindahkan ke sheet 3. Letakkan kursornya di A1 atau di mana saja kalian mau letakkan. Kemudian kita paste. Nah, tinggal kita atur nih ukurannya. Kita geser. Udah ya anak-anak, bagaimana caranya menambah sheet pada satu file dan mengcopy paste. Kalian bisa coba nanti di rumah bagaimana caranya. Oke, terima kasih.